Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangati, yang semangati, Pak Sekjen Biru bersama ibu yang kami hormati, ibu tim penggerak PKK Kecamatan Biru, istri saya yang saya cintai, menuntun kan kota Gula yang terhormat dan terhadap saya dicintai. Mate lolimut lolunga tebiluhun dan ayah Rijal yang masih sendiri sampai sekarang seluruh staf kecamatan desa ayah ibu-ibu ya alhamdulillah semua insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita sama panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat kuasa dan kerjanya, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Salawat dan taslim antasiman kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat dan insya Allah salawat itu akan sampai kepada kita umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Amin. Pertama waktu itu aku mengucapkan terima kasih banyak untuk berikan kesempatan muda waktu untuk berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal. Bukan hikmah maulud mana itu waktu itu atau kawasan latihan ini. Kota latihan maulud Nabi Tibo dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini harus diperingati? Alu otawa doma olo mawadula aute yang anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti bahwa kita punya nabi yang diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang kehidupan kita. Kalau di tempat lain, di nabi itu sekarang ini masih cuma jadi bahan olok-olokan di negara lain, termasuk mungkin saya sudah sampaikan di sana tadi bahwa Presiden Perancis Macron tentang Lemau itu mereka nabi itu mereka gambar seolah-olah dia adalah penari waktu di protes wali mati kalau itu ekspresi lo tinggal hayalan yang memeliru seolah itu kan dia malu gitu. Atau kalian-kalian saja, kok bayangan dia saja dikasih lihat tidak ditampilkan wajah yang sebenarnya. Mereka punya mereka gambar, kemudian mereka ajarkan di siswa-siswa mereka, di siswa-siswa mulai itu baru sehingga banyak orang Islam di dunia ini yang merasa keberatan sehingga mereka melakukan demo-demo dan terakhir ini mereka memboikot semua produk Prancis. Itu tidak bisa lagi ada di negara mereka, termasuk Lebanon, Arab Saudi, Turki yang paling keras. Jadi mobil-mobil produksi Prancis tidak bisa masuk lagi ke sana. Itu karena nabi kita yang kita cintai mereka hina seperti itu. Sehingga insya Allah kalau dengan adanya kegiatan seperti ini itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa nabi diutus untuk kita ikuti, untuk menjadi teladan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Jali wali menerima susah pak tidak tinabi nabi amiatnya kan itu tidak kok manusia yo tinabi juga manusia cuma kita minimal berusaha bahasa nabi mukjizat itu minimal ada di antara apa di dalam diri kita ini walaupun cuma sedikit-sedikit. Nabi selalu melaksanakan sholat lima waktu. Pelakukan jam 5 tadi kok pernah waktu-waktu kan juga Jumat itu. Setelah itu Melati, saya sering singgah di sini pendak PN jajakan sini, pendak PN. Untuk Melati alhamdulillah kalau hari asal itu pernah datang karpet diubah. Jam malam mungkin ini, insya Allah setelah maulid tadi ini kita akan lebih meningkatkan lagi kehidupan kita khususnya untuk pelaksanaan sholat. Insya Allah ibu bapak, oh, kalau jamaah pengajian ada ibu kan? Ya? Lagi di sini ibu pengajian? Ya, hari-hari pengajian.
cuma ceramah yang kurangnya, baru mengaji tok. Ada ceramah sekali-sekali tidak ada. Ya. Ada, insya Allah, ya, musafir-musafir ada. Kemarin, tadi ini saya lihat masih ada juga Bunte juga yang dari Kota Madia. Mereka mengajak kita untuk sholat, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, dan insya Allah mulai lantungan untuknya pesantren semua. Bagaimana nanti mah hidup gue, hidup hati Allah mampu kira. Semangat, Pak. Semangat, ya. Semangat. Kopan dia semangat, kayak menangin ini, memet. Dile, insya Allah semangat ibu gue. Ya, Pak Bapak. Ya, insya Allah. Karena dia mampu ya, mungkin akan berlanjut lagi kegiatan ini. Buat dia yang mau hasil kita. Insya Allah nanti ketemu di lain waktu lagi. Buat sekali lagi, saya atas nama pemerintah kecamatan, pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Dan insya Allah, masjid yang sederhana ini hanya sekali waktu tidak di ayah mau mengusahai doi dari mana ayah tidak mampu beli ayah pulang dari ayah begini ini insya Allah gue emang tiada hati sehat jadi tidak memikir lagi mau karena video bok-bok 2 meter lalu dengan ane otok pas-pas ane lo huwa talio ane lo huwa tiga kan tuh lah emang hal ane lo huwa talio itu bayar yang murah gini sehingga insya Allah siapa tahu kita semua diberi kekuatan kesehatan dari yang banyak. Pasal tiga makhluk dari Lapopo itu Bibi, insya Allah. Karena di Bukulu malah di Bibi itu mau digaduh ke Mahdi. Kalau di ayah, dulu di ayah untuk mungkin para hati Allah mantan ayah orang sama-sama. Jadi pikiran yang kalau sama-sama bagaimana cara lewe itu mau membantu Bibi ini dari pohon rumah malah. Karena untuk saya itu lalu di Bibi. Uang yang tidak kok menganggapnya Bukulu di Jamaah Ali. Jemaah mubazir yang kita jawab, insya Allah mau sumbang dulu, mubazir tahun-tahun sumbang. Insya Allah, siapa tahu tahun depan target 2021, tidak kaya mah target kopi hukum ini. Insya Allah, dengan sama-sama masyarakat akan memperbaiki masjid. Dan dia mengerti bahwa itu ya, setiap kunjungi yang bersemua, kok TV-Uti mereka bergolong. Atau memang sengaja dipertahankan karena ini keadaan yang melebar. Insya Allah, memang diskusi ke Indonesia pun cuma bisa belajar itu bosaran. Amin itu ayat kalau kau pulang ke camat dia penting bulu depan. Jadi lah, insya Allah saya lihat kalau dia mesinnya kurang artinya di depan mata kita kalau masih tapi sudah ini sudah bagus belum meluang tapi insya Allah kalau kita di tiang lima Allah mau dibantu ini. Jadi kira-kira mau itu sampai mana dia belum mampu lalu ada yang kurang berkenan. Bila yang bisa dilihat pasal di perhairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan beliau Bapak Camat di Rukun Sungai Dengan.